hebat. Bisa nggak sulap datengin Aldi Tahir ke sini? Bener, aku kangen sama dia, sumpah. Jujur, nggak tahu kenapa orang freak begitu. Kok bisa kangen loh. Cukup hampa ya nggak ada dia. Aldi, I miss you, Aldi. Ngeselin. Iya. Tapi sepi ya? Iya, tadinya. Biasanya dia satu-satu nempel-nempel ke dinding gitu ya, kayak Spiderman ya. Bener, berapa kali aku bilang. Udah mulai jinak. Ya, tapi kan dia bilang dia rindu sama keluarganya. Ah. Kuat dia. Rindu keluarga kok live-live terus. Bener. Ya, jadi sekarang kita sudah bisa menilai kalau Aldi Tahir itu lemah. Ya kan? Oh iya sih. Lemah. Oh, iya, iya. Mentalnya itu. Mentalnya lemah. Iya. Lebih ke bobrok sih. Ya, biasanya kan kita selalu dibangunkan dengan suara-suara randomnya Aldi Tahir gitu ya. Si bos udah manggil. Hei kawan, ayo kita bangun. Walaupun sempat kesal sama dia, tapi terasa tidak ada dia itu sepi. Tapi ini si Abel, si Momong Osa mana nih? Gak tau makanya. Aku ikutin kau aja, aku jalan olahraga. Coba maju dikit. Kamu gak pernah olahraga? Oke, siap. Maju dikit lagi. Jangan. Oh iya. Jatuh, kamu ikutin aku ya? Iya. Gerakan ini. Cut, cut, cut. Nggak naik. Kuduk, kuduk. Itu bukan pemanasan, itu jumba. Ayo, aku. Kamu kayak gini gitu gak pasti? Iya. Apa namanya? Ini kami-kami. Gak Blackwing gimana sih? Oh iya, Flower. Flower gimana? Ikutin ya bang, siap. Tapi harus pulen. Berarti lu mundur dikit, lihat gue. Supaya geolannya tepat. Oke. Okay. Satu. Satu. Enggak, gini dari gini. Lihat. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Ambil. Ambil. Buka. Buka. Satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Ambil. Enak gak? Coba bang. Jangan kayak gitu. Mana gerakan? Aku gak kuat deh ngikutin gerakan kalau sama kamu. Aku bang. Yang ikutin. Tadi kan kamu ikutin aku. Bos! Boys, silakan berkumpul di living room sekarang. Oke, jangan aku. Begitu dong. Bos sudah datang. Aduh, becek. Becek, meh. Bos. Good morning, fellas. Nggak bagi-bagi, sampai bawah tinggal kerupuknya. Bosku. Bang, last bite. Ngapain nih? Woy, apa? Disuruh bos apa ini? Kenapa ini? Kenapa kau? Satu hari kamu, satu jam aja coba bersama dia. Langsung merenajar. Gelarmu kok bedain kau ya? Boys. Iya, bos. Bos! Kalian lihat sekeliling kalian. Sekarang kalian tinggal berlima. Tapi kompetisi ini akan tetap berjalan. I miss Aldi Tahir already, bos. Tidur kita gelisah, bos, tadi malam, bos. Iya, bos. Saya pun begitu. Saya itu bergadang semalaman tadi untuk mencari kandidat gentleman pengganti Aldi. Benar bos. Gak usah juga apa-apa bos. Gak usah. Gak usah bos. Hari ini bintang tamu yang misalkan datang menggantikan Aldi Tahir bukan ngelempar anggur lagi bos. Tapi ngelempar bos langsung. Kan gak enak bos. Boys. Ya, ya bos. Hasil bergadang saya semalaman ternyata tidak sia-sia. Ya. Hah? Saya menemukan boys pengganti yang hampir sesuai dengan kriteria yang saya cari. Hampir sesuai. Siapa? Waduh, guys, kita harus kompak. Hampir sesuai. Walaupun ini kita orang baru, tetap kita harus kompak. Okay? Kompak, kemudian biar dia mengeluarkan diri lagi. Nah, kita sikat langsung. Orang pengganti ini, dia atletis. Waduh. Dia juga memiliki sifat kebapaan. Dan yang terpenting, dia juga sangat bertanggung jawab dan akan menjadi saingan yang berat bagi kalian. Sahaya ya? Jangan bikin penasaran bos, langsung saja deh keluarin. Kita udah kesabar nih. Bisa kalian tebak siapa pengganti Aldi Tahir? Coki Anwar, atletis, kebapaan. Coki Pardede. Robert. Roberto Pardolski. Tebakan kalian tidak ada yang tepat. Untuk itu, saya persilakan masuk anggota ke-6. Gila nih acara nih bro. Siapa nih bro? Bel, jangan bel. Aduh siapa ya? Apakah dia artis, influencer, atau selebgram, tiktoker gitu-gitu? Tuh aku masih bercampur aduk. Sampai akhirnya jeng-jeng. Siapa? Ah, oh, Allah.
gak nyangka sih aku. Aduh, serba salah kalau sama dia. Kenapa harus dia? Banyak komika lain yang gak ada job. Loloks. Ya, Bos. Kenapa kamu terlihat sangat excited bertemu dengan Oki? Siapa dia untuk kamu? Dia ini istriku sebelum istriku yang sekarang, Bos. Kok kamu belok kok ngambil bilang? Dulu. Bukan istri dia yang belok. Aduh. Kalau udah ada Oki si Rengga di sini ya, mau selama apapun, ayo. Besti. Selamat datang di satu atap. Sekarang kamu udah tuh alang-alang. Ya ampun, laki-laki. 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 Dodit. Ya. Kamu yang paling terlihat tidak bahagia menyambut kedatangan Oki. Kenapa? Saya mikir gitu. Dia takut dimatikan. Kan gini loh, Bos. Akan sering ngata-ngatain Aldi Taher. Bos, dia pernah jadi model video clip manusia bodoh. Padahal dia yang mau istri gue tuh soalnya prasayang. Itu lo. Tolong dimaklumi pengembangan komedi lama. Mas Raffi Ahmad tuh bangun kebun binatang. Di sini masa kepiting lo. Katanya gantinya setara, ini enggak setara. Kata-katain siapa? Gue lebih baik dikatain iya. Iya. Kalau ini gelawan 11-12 sama aku. Tapi aku bakal baik. Baik, janji kok. Baik ya. Oke kok ya. Kayaknya Oki sangar deh, dia akan jadi kandidat terkuat untuk merebut hadiah 100 juta itu. Di sini aku ketuanya. Dia ketuanya. Siap ketua. Dan ya, kita akan menjadi burung semua. Nanti dikabarin kalau kami sudah siap ngomong. Baiklah, Dodit. Siap, Bos. Silakan kamu terima saja kehadiran Oki di rumah ini. Ya saya terima, terpaksa. Terima. Ya, oke, boys. Kita sudahi perbincangannya. Oki. Ya, Bos. Kamu harus mengejar ketertinggalan poin kamu jika ingin memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan 100 juta rupiah. Bos, lumayan ini. Karena kamu menggantikan Aldi Taher, maka kamu sekarang berada di posisi ke-6 dengan poin 5. Yang diganti orang pau. Mungkinlah kamu ada di posisi 3 kayak gitu. Aldi Taher, kamu mendapat poin terendah 1 poin. Benar, Bos. Dan terakhir Aldi Taher dengan 1 poin. Bagus. Pertahankan lu, pemikiran lu kayak gitu, pertahanin. Jadi poinku 6 berarti, Bos. 5. 5. Ya tambah 1. Jangan ketawa-tawa. Jangan gara-gara, enggak, jangan gara-gara kok emosi tambah 1, enggak bisa gitu. Gini-gini aja pun enggak bisa dia dapat poin banyak. 5 poinnya kan berarti setiap game dia peringkat terakhir. Gitu kok nyalek. Enggak ada isinya. Sebenarnya ini kayak enggak ada yang estafet itu pasti energinya masih fresh. Kami udah kayak aduh capek banget gitu. Boys. Siap, Bos. Hari ini kalian akan kembali menjalani challenge. Silahkan buka kotak yang ada di hadapan kalian. Wes, gak pelan. Oke, buka, oke.
Dan itu oke. Satu kaos. Apa? Ah. Pas dibuka, masing-masing box itu bajunya dua. Dan ada jarum dan juga benang. Gue bingung ini buat apa. Boys. Kita. Ini adalah challenge siapa yang paling bisa bekerja sama. Seorang gentleman harus bisa memimpin keluarganya di kehidupan sehari-hari. Betul. Yes. Sebelumnya saya akan memasangkan kalian terlebih dahulu. Pras berpasangan dengan Osa. Iya, yeah, sama leader. Tidak! Ebel, kenapa kamu sangat ingin berpasangan dengan Pras? Karena aku tuh cocok banget sama dia. Gue tuh sudah lama sama dia. Sudah satu frekuensi, gue tahu dia mau kayak gimana, dia tahu gue harus kayak gimana. Jadi gue kalau sama dia tuh sudah kayak pisang dan tunas. Jadi, aborigin. Lolok? Ya, siap bos! Kamu akan berpasangan dengan Dodit. Yes! Astagfirullah. Deg-degan ya, kan karakter kami sangat beda. Aku tadi tuh berharap sama Oki. Aku udah berapa tahun tinggal sama dia, aku tahu keahliannya tuh semua, hampir bisa semua. Itu berarti Ebel, kamu akan berpasangan dengan Oki. Iya! Yeah! Bos, ini saya ini memang gak boleh menang ini game ini. Makanya, kau berarti dikasih challenge juga. Ini nih, kau jinakkan dia. Seneng-seneng aja, karena kalau di tanganku, Ebel bisa ku kendalikan. Jadi Ebel pasti bakal nurut. Aduh, marah-marah mulu dia. Ki, kalau lo naik darah ntar cepet ini lo kejang-kejang. Itu kan. Dalam challenge kali ini, saya minta kalian untuk gabungkan kedua baju yang tadi dengan cara dijahit di bagian tangan samping. Kemudian pakailah selama challenge berlangsung. Saya akan berikan contoh bajunya setelah dijahit. Ini urusan, ini urusan ibu-ibu nih. Anjir. Oh, it's okay. Bos, tapi mereka dapat fee kan? Ayang. Bos, supir saya masa diginiin? Tio, lu apain adek gua, bos? Bisa-bisanya lu hadirkan di sini. Dia pulang aman kan, bos? Nggak lu apa-apain kan? Kita harus ngikutin aturan di sini. Apa lagi, pijitin abang aja. Eben, pijitin abang aja. Abang selesai dengan jantan ini, teman. Buka air nggak ada, gue disiksa gua. Bisa nggak, Nid? Kamu bisa nggak, Nid? Bisa, insya Allah. Oh, ini dibundelin dulu. Gizi, terus cepet gimana ya? Bos, boleh minta jarum lagi nggak, bos? Jarumnya patah nih, bos. Padahal dia lunak banget loh. Bisa patah sama dia. Gua rasa, wow, jiwa keibuannya tinggi sekali. Dia pasti jago menjahit. Ternyata tidak. Dia rapet. Harapan memang apa? Harapan gue apa lu? Tiba-tiba kami jahit badan kami sendiri. Ada-ada belum. Orang dikasih baju kok berharap lucu. Ayo, ada yang lebih ngegas dari aku. Ayo. Bos, ayo bos. Ayo buruan sayang. Tapi tenang dengan kita udah paling mati. Ayo buruan. Gimana? Aku tuh udah jauh dari orang tua dari SMP. Jadi semua kegiatan rumah ya, hampir 80% bisa kulakukan. Tutup mata gitu kan, kejahit bajunya. Jujur aja sih, kalau menjahit aku gak bisa sama sekali. Kalau soal tusuk-menusuk saya bisa. Jadi yang dinilai kerapiannya apa kecepatan dalam hal menjahit? Kerantukannya! Apa kata dunia? Ambil kobra tanpa lidah. Apa kata dunia, oke? Ebel kobra jualan kuda. Apa kata dunia? Dodit Mulyanto makan biola. Apa kata dunia? Mamang Osa jakunnya dua.
Ya berarti lagi aneh lah kalau jatuhnya dua. Mana lebih baik dari Aldi Taher kan? Aku bilang jurusnya cuma tiga. Apa tuh? Ini. Wow, wow. Dewi Persik. Dewi Persik. Sama kedip-kedip. Apakah dunia Aldi Taher melihat nangis? Coba meninggal aku sini. Gak jelas. Gak ada rimanya goblok. Bel. Ini ada loh challenge jahit mulut. Jahit. Bel, kau disuruh gini aja pun salah tengoklah. Siapa kata dunia? Mata kiri ke kiri satu. Masih belum. Sekali coba. Kata dunia. Ya, aku mikir dulu, aku udah 3 hari kayaknya hancur deh otakku. Udah 3 hari gue. Kau salah, San. Kau gak perlu 3 hari, memang gak ada isinya. Kata dunia. Dengar dulu. Aldi Taher dipake osama. Gitu. Kita nih, rules-nya adalah pakai nama orang yang di sini. Nah, baru harus rima, kau tau rima? Ngasih taunya gini, kau pikir dulu, baru ngomong. Nah, okay. Jangan ngomong dulu. Jangan berak dulu, baru berdiri. Aduh, pusing gak? Gimana kan otak gue cuma petak ikan koi, bos. Nih, bos, sudah bos. Kita coba. Udah deh. Bos. Udah telat juga. Apa kata dunia, kalian tim paling buruk. Sama aja kayak Ebel ternyata. Itu masih ternyata. Ebel blok anjir. Kamu paling sempurna. Yang satu kesini, yang satu ke belakang. Gimana sih? Wah, itu fatal sekali. Gue langsung mikir, kalah nih gue di sesi ini. Gue jujur merasa Pras kayak nyalahin gue banget. Padahal hey, udah jelas dalam dua orang bekerja sama itu masing-masing ada perannya. Dan gue udah merasa peran menjahit dari atas sampai bawah itu udah cukup mendominasi. Minimal Bang Pras megangin sama make sure kanan-kiri tuh nempel. Boys, yes. Waktu kalian sudah habis. Ntar dulu dong, tapi bos. Pras dan Osa, silahkan pakai baju kalian. Bajunya kayak aku, bos. Personalitinya kebalik. Kita main ini aja, bos. Bos, dia masih jahit, bos. Udah siap. Enggak, ini lo belum digunting. Jadi begini, bos. Kebalik, anjir. Bos, makasih ya. Ini posisi yang menguntungkan. Udah gue bilang, Pras dan Gus Tuan harus sama gue. Sulit. Memalukan. Pras dan Osa. Iya, Bang. Karena kesalahan kalian dalam menjahit baju, maka Pras kenakan baju tersebut dengan terbalik. Ini salah gue ya. Gue jahit udah paling bos, bener. Kita pakai ya. Dodit dan Lolo. Dansa ini lo. Silakan kenakan baju kalian. Nah ini. Nah. Ternyata kalian lebih baik dari Pras dan Osa. Jelas. Hey, skor kita masih tertinggi Bang Pras. Ebel dan Oki, silakan tunjukkan baju kalian. Kau lihat bos, otakku nggak ada tapi dia ada bos. Hasil karya dia bos, kutunjukkan hasil karya dia bos. Silakan kenakan baju kalian. Oke. Hehe, otakku nggak ada, dapat otak pintar. Oke. Yel-yelnya mana? Apa kata dunia? Ebel Cobra dikasih otak. Ebel dan Oki,
Ya, bos. Kerja yang sangat baik dalam menjahit baju tersebut. Yes, bos. Respect. Sekarang saatnya kalian ke halaman belakang rumah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang, bos. Kita gimana sih? Pelan-pelan. Walaupun baju gua kembali, gua keluar dengan gagah. Tapi ya aku merasa Bang Pras keserimpet gorden, bos. Biar gampang ya, Bang. Maaf ya. Aku pasti bisa poin tertinggi. Karena aku dan Lolo adalah orang yang teliti dan excited. Kamu pemenangnya, aku jamin itu. Ini adalah pertama aku mengikuti challenge di satu atap ini. Bakal ku buktikan pada kalian bahwasannya aku bisa jadi pesaing berat untuk kalian. Gua pasti akan menang dan Bena akan terkalahkan. Ayolah Bang Pras, ayolah. Kita nih talk to you, no? Talk to you sebentar. Kata dunia, ayolah. Kolam lenang punya Bang Adam. Wah, gatel banget. Gatel banget, eh. Boys. Ya, bos, bos. Bos. Kain belacu buah kedongdong. Wah, lupa cerita dia, Bang. Kalau kalian lucu, bikin yel-yel kayak saya dong. Oke. Saya minta masing-masing dari tim membuat sebuah yel-yel untuk games ini. Aku kuya sekali udah ada tim yang berada di sini. Kita berada di sini. Akan jadi dulu di game berapa kata mana? Mau kita pengen ngomong di game berapa? 3, 2, 1. Horas, Horas, Osa dan Pras. Horas, Horas, Osa dan Pras. Tak punya punchline, tak punya punchline. Terpesona. Aduh kayak gitu mas. Aku terpesona. Jordi dan Lolo. Oke. Mari melangkah menuju 1-2. Mari sukaria di game yang ceria. Ria, ria, ceria, ria. Ada punchline gak? Ada punchline gak? Saya Ebel, saya Gatot Kaca. Agak kurang saya perhatikan kalian semua. Wes, gak ada yang tertarik. Mending gak usah disuruh tadi. Baik, boy. Saya akan membacakan rules untuk games kali ini. Sekarang saya ingin menguji kerjasama kalian sebagai satu tim. Satu orang memasukkan bola sesuai warna yang ditentukan ke dalam keranjang. Sedangkan satu orang lagi menjaga balon agar tidak menyentuh lantai dengan menggunakan hanya kepala dan kaki kalian. Kalian mengerti? Mengerti. Coba bos. Siapa yang pertama bos? Udin. Yang pertama namanya Awaludin. Udin. Yang kedua namanya Nurudin. Pras dan Osa, silahkan betulkan posisi baju kalian. Yes. Di situ gue mulai merasa lagi karena gue melihat Osa. Ini akan menghancurkan poin-poin gua. Di antara kalian, siapa yang akan mengambil bola dan siapa yang menjaga balon? Karena aku lincah seperti kanguru, aku yang mengambil bola. Aku yang akan menjaga balon. Baik, kalian harus mengumpulkan bola berwarna biru. Gua sebagai kelinci percobaan, gua tidak bisa melihat contohnya dulu. Tapi gua coba. Jahat kali lu. Lagi-lagi gagal. Karena poin gue paling tinggi, lu takut gue cepat sekali memenangkan semua challenge ini kan? Makanya lu pasangkan gue dengan orang-orang yang lemah. Tolonglah bos. Ini sedikit lagi 100 juta di tangan saya. Tapi aku lebih menyalahkan Mas Pras karena aku melihat dia sebagai orang yang atletis, yang sporty banget. Aku pikir urusan nyundul menyundul ya dia bakal pro, tapi ternyata
Pras dan Osa, kalian berhasil mengumpulkan bola biru sebanyak 3 buah. Kita akan lanjutkan ke tim selanjutnya. Kalian saya minta untuk mengumpulkan bola berwarna merah. Waktu kalian dimulai dari sekarang. Karena gue cuma bisa berhasil mengumpulkan 3, ketika Dodit masuk ke 4, ke 5, gue udah nunduk tuh. Amir! Sebagai pemain bola dulunya, sekolah sepak bola saya beberapa tahun, jadi lebih bisa mengontrol bolanya. Ketika aku sundul lebih tinggi, di situ posisinya dia ngambil. Memang ini salah satu strategi yang udah saya perhatikan dari awal. 8, 9, 10. Kurang memuaskan sih. Tapi aku paling minimal bertahan terus. Baik, Abel dan Oki. Kalian harus mengumpulkan bola berwarna kuning. Abel. Waktu kalian keluar bolanya 3 menit. Kuning ada yang keluar. Dimulai dari sekarang. Tak, tenang. Ambil, Bel. Ambil, ambil. Pelan-pelan, tengok, pelan-pelan, pelan. Sudah kupastikan, aku bisa mengontrol balon, tinggal aku gimana ngarahin Abel ambil bolanya. Satu-satu, nggak boleh langsung dua, Bel. Satu-satu, ambil. Nih, ambil. Bel! Ah! Terbangnya! Udah, terbangnya. Gue bahagianya dan senang banget tuh, ternyata gue bisa mengumpulkan 9 bola. Dan gue merasa, gue mampu, kok bisa ya? Abel bro, mampu bro. Boys, dari games kali ini sudah jelas pemenangnya siapa. Selamat kepada Lolok dan Dodit yang berhasil mengumpulkan 10 bola. Kami kompak banget. Ternyata aku dan Lolok bisa kerja sama dengan baik. Di peringkat kedua, sedang dengerin dia. Abel dan Oki di peringkat dua dengan 9 bola. Yeah, connect racing my love. Aku tuh senang banget, bos. Karena merasa kayaknya bukan hanya diduetkan sama Plus doang kekocakan aku. Ternyata sama Bang Oki Rengga juga lebih bisa gitu. Dan mampu gue menjalankan semua perintah dari bos. Jadi kalau bisa, kasih deh, bos. Yang lebih tertantang lagi, aku dipasangkan sama ikan piranha alias si Lolok itu, bos. Dan di peringkat terakhir, Pras dan Osa dengan 3 bola. Alhamdulillah. Karena kalian di posisi terakhir, kalian akan mendapatkan hukuman. Nilai terendah. Kita kalah telak, tau gak bos? Itu simpel, kenapa? Karena kita yang pertama, kita menjadi referensi, jadi role model, iya kan? Jadi semua melihat kita dan kita belum ngerti kayak celahnya gimana-gimana. Hey, ini anak baru nih, ospek. Iya, sumpah ya Bel, bagaimanapun orang yang datang itu telat, biasanya itu adalah junior. Iya. Dia bisa-bisa. Benar lo, aku sudah lama ingin menjadikan dia. Entar dulu, gini Ki, kita mungkin kawannya, kawan kita di luar nih ya kan. Tapi di sini. Tapi kau di sini adalah bawahan karena kau baru datang. Baru. Dan di sini kita ada kesepakatan di hari pertama, dia ketuanya. Oke. Nah. Kulihat-lihat guys, mana ketua? Baru datang. Sudah lucu sekali. Iya, bro. Kita anak baru ini, bro. Tiba-tiba. Anak baru kamu akan rasakan, kamu akan respect. Respect. Dia apa? Itu Spiderman. Dia apa? Ospek. Oh, aku mau ospek aku? Betul. Enggak lah. Iya, jangan aku. Kok bisa geser ke sini tangan saya? Siapa ketua? Kau
Kau panggil dia Om. Dan mengikutin apa kata Ebel. Suruh ngomong. Oke, aku akan siap, bro. Kapan lagi? Aku sudah lama ingin membuktikan ini. Baru aku bisa. Kamu junior aku senior. Kamu datang. Serem dengan muka kau itu. Tidak sekarang. Aku senior. Okay. Kamu tidak. Jangan pukul-pukul aku. Sekarang aku pengen culik kamu. Kamu tidak bisa. Coba sekali aja. Aku senior. Jangan ngomong. Berdiri. Acak itu anak buahmu tuh. Bro, aku takut habis ini. Aku sudah ngebayang nih arahnya kemana nih, Boy. Aku di sini nurut. Tidak perlu dulu buat saya anak baru disuruh panggil Om Ebel. Suruh langsung. Kamu harus kepala kamu taruh di bawah dan menyanyi siapa songar aku siapa solo. Emang harus gitu. Boleh. Terpesona aku terpesona. Lagi dong. Tapi kan kalau di stand up kan Oki yang senior ya. Iya, sebenarnya aku juga pikir gitu. Bisa-bisa aja. Kan. Ebel enggak sopan gila lu kali ya. Bayangkan aku. Kebayang aku. Gini arah kemana? Arah kemana? Bisa-bisa bener. Gini sumpah disuruh kepala si Oki di situ tuh. Kamu ini tempat kaki lu. Iya, kalau kamera tadi ngejum matanya pras ngedipin begini. Itu rasanya ku. Oke, aku kelana aku kira mereka membantu. Bel, kau mungkin bakal selamat jadi senior sampai hari Sabtu. Sepanjang hidup kau nanti. Malah aku suruh aja, Bel. Apalah Bang mau suruh. Aku mau. Suruh jadi, lagi enggak apa-apa. Aku mau itu aja jadi junior aja lah. Suruh. Om suruh lagi aja. Enggak usah. Om suruh aja. Aku jadi junior. Suruh aja, Om. Abang. Jangan manggil Abang Adik. Aku baca. Bisa enggak Om manggil Abang? Panggil Adik aja. Panggil Adik. Sudah aku bilangin. Bos. Saya akan mengumumkan reward dan punishment kalian untuk games tadi. Untuk dua tim dengan bola terbanyak akan mendapatkan reward pengawal. Silakan masuk. Bos, ini untuk pemenang nih. Mambang. Mambang ya, aku udah enggak mukulin orang lagi kok. Enak kali itu, ya ampun, burger mulut banget. Meleleh-meleleh, ya ampun. Bos, masih ulang tahun, Bos. Boys. Oi. Untuk Pras dan Osa. Punishment untuk kalian berdua adalah kalian harus impersonate menjadi manusia ular sampai saya bilang berhenti. Kalian mengerti? Mereka jadi manusia berhenti. Ular. Apa, Be? Mereka jadi manusia ular. Masa dia bilang gini, kesempatan aku mau ngetawain Pras katanya. Wah, gila banget. Respect Bang Ebel. Sama ketua. Sama ketua. Aku disuruh ketua apa aja, suruh manggil kau Om Kupang. Kok bisa-bisanya Bang Ebel? Dia bilang gini, tengok nih ini kesempatan. Ketua, ngapa nari-nari ular? Itu gobloknya itu. Waduh, ini muka dua, Bel. Bukan begitu. Bos, ini buat siapa, Bos? Ebel, Oki, Dodit, dan Lolok, silakan nikmati burger kalian. Baiklah. Tuh, ngetawain ketua. Ketawa. Orang mau lihat ini. Ya Allah. Lihat matanya ngelirik. Tak tuh, Bel. Reward punishment kali ini, jujur, saya kecewa sama bos. Bukan aku enggak bilang apa lontur katanya. Bukan lontur katanya. Enggak ada. Jadi kayak awas. Ini gara-gara ini datang ini. Jadi komunikasi kita berdua jadi dihancurkan sama dia. Kayaknya lidah kita kurang. Kayaknya apa itu, Bel? Contohin dulu lah, Bel. Oh, ngatain banget.
kurang dikit lagi, agak maju dikit. Gue dikatain kurang. Bang Pras, gila banget. Disusah. Aku makan dulu deh, Bang. Biarin mereka semampu kalian ya. Semampu kalian. Mau kalian duduk, mau kalian cuma semampu aja. Gue lihat anak-anak enak sekali dikasih reward burger. Dan gue disuruh nari ular. Ebel, lu coba-coba nyuruh gue. Tidak segampang itu karena gue ketuanya di sini. Ya Allah sedihnya, ya Allah sedihnya. Karena mantu. Di saat aku sedih, Ebel nggak peduli makan aja. Di palu. Pau, ini, bro, dah, bro. Makan aja, Bel, udah. Ini mau menyiksa. Udah. Apa, udah? Boleh nggak? Dah. Jadi udah dikasih, Bel. Ular boleh sih makan-makan gitu. Buntutnya menyapet. Bos, masa begini? Ah, bos, selama Adi Tahir nggak ada, sekarang sasarannya ke gua mulu. Aku sih bisa sih, ibaratnya ngelawan. Cuman kan ujung-ujungnya pasti aku juga yang salah, kalah terus. Sekarang sebagai ketua, elu berjalan seperti siput. Senior. Gua gak mau tahu. Gua ketua di sini. Ketua. Walaupun saya bodoh, menurut saya itu aneh. Jalan siput bingung saya. Seperti apa jalan siput? Gini. Dikit-dikit kan siput. Saya akan laksanakan ketua. Baik. Tapi mau gimana ketua? Tangan ini berdua. Itu urusanmu. Kau berarti harus menyuruh dia. Kau minta izin. Negosiasilah. Aku seniormu. Ayo, Bel. Ajak berdiri. Kan bisa Oki yang ngasih kalau tangan dong. Berdiri bilang. Berdiri. Oh, bilang. Adik, berdiri gitu. Adik, berdiri. Ya, Gus. Ospek dia. Ospek kaki dia. Satu, Adi. Ayo kita duduk di situ. Gitu gak sini? Ayo agak maju. Kakinya lurus adikku. Yes, baby. Aku mulai takut. Sini. Sini kalian. Sini. Hey, Bang Ebel. Sini, Bang Ebel. Aku punya saran, Bang Ebel. Kameranya nutupin aku, wey. Aku juga pengen exposure shooting ini, Nger. Biar ini lebih seru. Kita lepas clip on, kita berenang ke sana. Bagaimana, ketua? Aku ganti. Kalian berdua jadi lele. Iya. Masuk ke dalam. Aku senang. Cuma siap ketua. Buka clip on. Goblok memang aku. Kok bisa kepikiran itu? Maksudnya masih banyak yang lain. Kan Pras ngasihnya bukan itu tadi. Tapi kenapa kau malah nyuruhnya itu, Ebel? Kan itu namanya kau kurang kerjaan. Walaupun kita senang bikin orang ketawa, tapi jangan yang kayak gitu juga. Bikin kerjaan jadinya. Lah kamu orang senior. Kau seniornya, Bel. Jangan mau diatur, Bel. Adik. Ah, bagus. Gitu, senior. Ada yang masuk. Ini tenggelamkan dia. Ayo, satu, dua, tiga. Yo, berenanglah kalian. Jadi lele. Kedepan sana. Jadi lele. Bel, jadi lele, Bel. Makanya aku sangat disarankan anak-anak. Jadi lumba-lumba. Balik lagi. Sebenarnya Bel, gua tuh nyuruh jalan siput. Lu terlalu cerdas.
lu memilih untuk menjadi lele. Lu berenang. Bagaimana rasanya memilih alutak kori? Aku temperamen, Oki juga temperamen, dan Abel tahu itu. Jadi kita udah mengarahkan Abel, nanti kita mau ngospek si Oki. Malah dia yang terospek sama si Oki. Boys, ya. Waktu kalian untuk punishment dan reward sudah selesai. Yeah. Bagi Abel dan Oki, silahkan kalian berganti baju karena saya akan ada challenge lainnya. Uis, ini mau ngapain lagi sih, bos? Ih, masih gandengan. Senior dan junior yang akrab. Aku sudah terlepas. Wey, happy ya? Makanya, kau udah terlepas ya? Boys. Apa sih suasana? Bos. Sekarang saya akan menaikkan level challenge kalian untuk hari ini. Siap. Pengawal, silakan masuk. Terus ditambahin celana nih. Hah? Oh, ya Allah, ya Rabbi. Bos! Benar. Allah ampun deh aku, bos. Baju dua aja susahnya minta ampun, bos. Dempetin, ditambah lagi bajunya ada 6 orang, bos. Ribet, ngapa-ngapain. Tiba-tiba kita dijahit berenam, why, bos? Why, gitu. I mean, berdua aja tuh udah rempes, rempong. Ini dijahit berenam, bos. Ya bos, marahin siapa? Nah, yang muter-muter. Jirarura, jirarura, jirarura. Udarira. Jangan nih bos. Bentar. Bos, sudah bos. Baik. Udah pakai clip on semua bos. Pengawal, silakan keluar. Nah, nyebur nih. Ayo. Nyebur. Digini. Boys, silakan kalian beranjak ke living room sekarang. Ke living room, ya. Ayo, ke sana. Sound room. Lebih sini, lebih dekat. Sana, ke situ. Ini jalannya tinggal putar banget. Putar. Sana, sana. Ya. Eh, Oki dulu deh. Miring dulu deh. Ya udah ya. Yuk. Kanan dulu, 1, 2, 3. Yuk. Hanuka Matata. Hanuka Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Sumpah susah banget bergerak. Gua merasa ada 6 orang di tubuh gua yang beda sarafnya. Gak bisa gerak bebas. Gerah banget, lengket. Mau ngapa-ngapain harus izin dulu ke teman. Sangat menyulitkan buatku. Ayo masuk. Makin susah ya. Hidup kita sudah susah, makin susah. Aduh, susi dah loka. Jangan banyak lagi pun loka. Bang, ini putus rompiak. Tutui, kok ha? Tentang kau wadah malah. Dah, kita duduknya gini, Bang. Siapa lu, ha? Ayo, Bang. Gimana ini mau duduk? Gini, kita mau duduk. Kau muter, kau muter, muter. Bukan, aku muter gini. Enggak. Enggak bisa, loh. Di sana, di sana. Di sana, di sini. Pras. Pras, sana. Nah, ini lewatin. Sudah, duduk aja di belakang Mang Osa. Lewatin. Aduh. Kakinya dilewatin, kakinya. Iya. Susah banget bos, karena tahu kan ada 6 kepala di serentengan tandeman baju itu, berarti ada 6 pemikiran yang berbeda. Satu mau jalan ke sini, satu jalan ke tengah, satu jalan ke sana, satu pengen balik ke pulang ke rumah. Jadi semua tuh berantakan bos, berantakan banget, puskesmas kepala gue. Boys. Iya. Sekarang kalian akan bermain buka kartu. Hah? Di dalam tumpukan kartu yang ada di depan kalian, ada truth ataupun dare yang akan kalian dapat. Kita mulai dari Oki. Silakan ambil 1 kartu. Silakan bacakan. Wah, kira-kira sulap. Disuruh kamera. Sebutkan kebohongan yang istri atau keluargamu belum tahu.
istri sama mamaku nggak pernah tahu kalau aku pernah nyuri HP di... Serius banget. Oh, itu. Udah lama itu banget. Gimana ceritanya? Saya lagi makan di restoran cepat saji. Dulu di restoran itu ada sudut internet corner. Nah, aku lagi main di salah satu komputer. Sebelahnya ada orang lagi main juga, cewek. Selesai dia main, pergi naik mobil. Ini kau lihat dia jalan pergi naik mobil. Kau diamin aja. Ya kan aku di situ posisi dia. Terlalu pelan. Kalau kau niat membalikkan, kau teriak. Lah kan ini memang gak ada niat. Karena ini ada handphone. Mosku, aku taruh di sebelah sini. HP-nya aku jadikan mos. Aku ambil. Nah, ke kamar mandi aku. Aku tengok masih nyala. Ditelepon HP-nya. Wih, bingung aku. Aku tutup. Dicek. Habis itu aku cabut baterainya. Ternyata orangnya balik. Wih, dilihatnya lah. Bang, mana HP di sini? Eh, ya nggak tahu aku. Aku ajak kawan itu satu orang. Pulang yuk. Aku bilang gitu. Yang aku nggak tahu ternyata di satu restoran itu temennya semua. Jadi aku dikejar orang satu restoran ke parkiran. Didatangi. Bang, apa aku bilang? HP, ada nampak HP temanku? Ih, gak ada aku bilang. Tapi tadi abang disampaikan, kau nuduh aku? Kau cari ini? Kau berarti kau nuduh aku? Terus kawannya di belakang kayak takut. Udah gak mungkin abang itu. Aku pergi. Dijual 900 ribu, aku 500, kawanku yang lain 100. Ya itulah kehebatan dia itu. Dia itu percaya diri dengan badannya yang atletis, jadi dia bisa ngegas duluan gitu. Untung muka lu serem. Kalau enggak, udah dipukulin orang itu. Bahaya, bahaya. Lanjut. Berarti gini, enggak usah gitu amat, sih. Yang paling atas. Gak paling usah gitu atas, amat. Ebel. Baca keras-keras. Kamu bisa baca gak sih? Baca, aduk pancu. Sama? Dengan orang kedua di sebelahmu. Sebelah mana? Ini ya, Bang Dodit. Ini apa yang trut nih? Der. Aku trut. Ini udah pilihan. Bos, kita turun. Bu, masalahnya kok mau jujur apa disuruh tancu? Ya, jujur aja dulu. Ebel. Ya, bos. Silakan lakukan apa yang tercantum di kartu yang telah kamu buka. Pak. Apa? Tancu. Lakukan itu, Ebel. Ya, Mbak Dodi. Nah. Ayo, ayo, guys. Gue ke bawah. Gue ke bawah. Bang, semuanya ke bawah. Ya, satu, dua, tiga. Oke. Eh, Bang, bantu lah. Bantu. Kau kalah. Iya. Kau kalah. Kalah. Mungkin karena memang Tuhan itu adil ya. Apple nggak dikarniai organ dalam kepala, tapi dia itu kuat banget. Kita pancu, dia menang. Ebel, ulang. Salah. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terus. Terus. Terus, Bel. Kuatin tangan kau. Ebel kalah, Bos. Ebel kalah, Bos. Harus melakukan sesuatu lagi. Ebel kalah. Loh, menang. Kalah, Bel. Ah, suka-suka lah, Bos. Lah, aku kalah. Dulu kan aku bisa ngelawan tuh. Cuman gak apa-apa lah. Dan kali gua akan gak mau mengalah lagi, gua akan lawan kalian. Osa, silakan ambil kartu selanjutnya. Oke, Bas. Bentar, susah. Bel, kau gak perlu loh. Silakan. Baca. Lakukan joget yel-yel satu atap. Terinspirasi Ebe, ketularan bos. Jadi udah mulai tuh yel-yel absurd-absurd tuh kayak mulai meresap ke diri yang super-super lunak ini. Oke, semua ikutin bunda ya. Bunda, semua ikutin gua ya. Iya, bun. Iya, bun. Tiga, dua, satu. Satu atap, satu atap. Satu atap, satu atap. Satu atap, satu atap. Satu atap, satu atap. Lihat pandangan ke depan. Lihat pandangan ke depan. Lihat pandangan ke dalam. Lihat pandangan ke dalam. Goyang. Kayak
challenge berat buatku, aku harus berinteraksi. Yel-yel, apakah nanti penonton di rumah terhibur itu? Ke depan, ye. Kesel banget sebenarnya, tapi aku akan kooperatif biar terlihat asik di layar. Selanjutnya, Dodit. Berapa uang haram belakangnya kamu berikan pada istri dan keluarga? Astaga. Berapa uang haram yang kamu berikan pada istri dan keluarga? Gak ada haramnya. Tak tambahin biar lucu. Gue sempat mikir, anjing acara apa ini sampai begini? Uang bulanan yang aku berikan kepada keluarga. Yuk pajak, yuk rekam nih. Jujur. Ya 1.500.000. Aku pengen keluarga aku itu biar gak sombong. Kalau saya kasih puluhan juta nanti dijauhi tetangga-tetangga. Ah, emang dasar lo ya pelit. Masa kasih segitu duit, sebulan bisa 400 juta, 500 juta. Dikurang-kurangin. Saya keluarga aku kan tinggal di desa. Jadi uang segitu itu kita udah party, foya-foya. Hedon, flexing-flexing. Di desa makannya cuma bayam, jagung tinggal metik, semuanya tinggal metik. 1.500.000 itu adalah pride. Lolo disuruh sit up sebanyak 10 kali. Setuju lah kan? Sehat Bang Lala. Kita habis makan burger. Yuk. Bareng-bareng. Posisinya. Bareng-bareng. Ya kan satu asap, satu atap. Satu atap, satu leset. Satu atap, satu ayah, satu bang. Posisinya gini. Ibunya bisa gini ya. Gini. Satu. Dua, ayo. Itu gak sit up. Sit up ala Lolo. Segitu aja lah ya bos ya sit upnya ya. Perut ini besar, jangankan suruh sit up, duduk ini aja udah ngap. Maaf nih bos. Trauma apa yang masih menghantui kamu selama berak? Selama ini? Selama ini. Bapakku kawin. Trauma itu. Kenapa? Ya trauma aja. Lah kan bapakmu kawin sama mamamu. Sama mama baru. Sama mama baru. 2 bulan mamaku pergi. Tak berdiri itunya. Karena sebelum dia menikah, dia izin sama aku. Oh izin dulu? Kalau nggak menikah dia nanti prostat. Betul. Prostat apa? Alasan aja. Boys. Iya bos. Waktu main Truth or Dare sudah selesai. Saya sudah menyiapkan makanan spesial untuk kalian. Ya, silakan melanjutkan aktivitas kalian kembali. Ini boleh buka bos? Belum. Silakan tetap menggunakan baju yang saya sediakan. Ini menyeritkan. Satu-satu, bang, gua bawa. Bos kan lihat sendiri, bos. Kita benar-benar kayak udah nggak ada searahnya, bos. Sumpah, 6 orang dipasangin satu baju itu susah sekali. Mana Osa pengen pipis lagi? Gimana? Dedit, buka celana dia, lu pegangin. Akhirnya, aku gak jadi tadi bos. Jadi aku nahan pipis, padahal aku paling ureternya segini bos. Udah gitu yang satu mau minum, satu mau apa. Ya kalau minum lagi, gue malah pipis di tempat dong. Ayo guys. Aduh, gak kuat. Ini orang sakit loh, kayak gini. Aku mau refleksi. Ribetin sendiri-sendiri. Yang satu mau kesini. Yang kita yang di tengah-tengah itu sulit ngikutinnya. Mau pipis. Maaf, maaf. Ntar dulu, abang lu mau ngapain. Bukan untuk fokusnya. Bang udah di ujung. Ayo, langsung aja ke atas. Atas, yuk. Pipisnya gimana? Ah, toilet atas aja. Gas. Orang berdapel. Aduh, gak mau bang. Aku suka dulu nih. Ada apa? Bos. Gamenya kok kreatif banget sih, bos. Jangan-jangan besok celana yang lengket. Jangan loh. Kita kayak masukkan ke ladang lah. Kita bakal naik.
dengan kehebatan. Oza, apa yang kamu masukin ke aku? Kalau saya masuk ke apa, mereka bakal bingung. Eh, bro, ayo bro. Naik, bro. Udahlah, bos. Satu-satu aja. Mulai di siap. Apa itu? Gua lihat set. Hah? Ini apa lagi, bos? Apa? Ini baterainya ya. Hah? Ambulan. Apa ini? Apa yang terjadi? Kalian akan menjalankan challenge siapa yang paling bisa diandalkan. Itu api gedong banget ya, say. Berkobar-kobar kayak semangatnya si EBLM. Nah, terus harus kita padamin jarak dekat, bos. Makin kesini makin parah gua lihat. Tolonglah, ini sudah membahayakan nyawa kita. Tugas terakhir yaitu menangkap ular. Begitu itu keluar, sekelilingku nih kurasa ular semua biar emang tau ya. Emang aja aku gak berani ya. Coba lihat itu. Ngomong ini.